Halo semuanya, suara aku suara. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel Ayuman Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat teman-teman ya. Oke, di konten kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara agar kita tidak kebablasan dan cara agar kita turun dengan aman di kereta api. Oke, bagi teman-teman yang sudah mengerjakannya ini mungkin sudah biasa, tapi bagi pemula ini sangat membingungkan dan mungkin juga bikin takut kebablasan teman-teman. Oke, nanti bagaimana caranya simak terus video dari kami. Nah, hal yang pertama yang akan kita lakukan agar kita tidak kebablasan saat naik kereta, yang pertama kita harus mengetahui stasiun mana yang akan kita tuju dan jam berapa akan sampai. Nah, hal itu bisa kita lihat di tiket fisiknya atau kita bisa lihat di aplikasi KAI Akses di tab tiket. Nah, ini saya kasih contoh di tiket fisiknya teman-teman ya. Kita akan sampai di, ini kasih contoh di tiket fisik saya, kita akan tiba di Pasar Senen jam 08.25. Nah, berarti jam 09.30 pagi, berarti 10 menit sebelumnya, dari 08.15 saya harus siap-siap semuanya teman-teman, dari jaket-jaket, semua tas, koper, ataupun jika ada oleh-oleh di bawah kursi kita persiapkan semuanya agar tidak ketinggalan teman-teman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, 3 menit atau 4 menit sebelum tiba, kondektur akan memberi pemberitahuan melalui speaker bahwa akan tiba di stasiun yang akan berhenti selanjutnya. Nah, berarti saat itu kita sudah siap dan tidak buru-buru untuk turun teman-teman. Oke, yang ketiga, teman-teman jika mau turun dari kereta api, jangan langsung turun dari kereta api ya, tunggu sampai kereta apinya benar-benar berhenti agar tidak membahayakan diri kita ataupun orang lain. Tunggu sampai keretanya benar-benar berhenti, baru kita turun dengan aman, baru keluar kereta api. Nah, gampang banget kan caranya. Nah, kita mau sampai teman-teman di Pasar Senen, tunggu sampai keretanya benar-benar berhenti, baru kita turun dengan aman di keluar kereta. Oke teman-teman, karena ini pemberhentian terakhir, maka kita akan santai saja, tunggu sampai orang-orang pada keluar ya. Udah, kereta benar-benar berhenti, kita keluar teman-teman. Kita pastikan semuanya agar tidak ada yang ketinggalan ataupun tertukar dengan yang lain. Nah, ini koper kita bawa, awas kepala. Oke, ini sudah semuanya. Wes aman kabeh semua. Oke, kita keluar. Bismillah, alhamdulillah kita sampai di lokasi tujuan kita teman-teman. Kereta api Kertajaya teman-teman. Nah, kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, maka jangan lupa untuk ucapan alhamdulillah.